Dua pelaku perampokan antar provinsi yakni Abdul Malik dan Arhaban warga Aceh berhasil diringkus polisi usai melakukan perampokan di salah satu rumah warga di RT 01 Desa Sungai Duren, Kecamatan Jalupo, Kabupaten Muaro Jambi. Kedua pelaku terpaksa ditembak lantaran mencoba lari dan melawan petugas saat ditangkap. Dalam aksi terakhir, pelaku masuk ke dalam rumah warga menggunakan linggis dan parang, langsung merampas barang berharga milik korban seperti emas, handphone, jam dan uang tunai 6 juta rupiah. Pelaku juga mengikat korban dengan kain dan lakban agar tidak berteriak. Selain itu, pelaku juga mencabuli pemilik rumah. Korban ada 7 orang, yaitu saudara Ricky dan kawan-kawan, satu keluarga. Untuk pelaku ada 2 orang, yaitu inisial AM dan MR. Kedua pelaku adalah berasal dari luar Kabupaten Muaro Jambi, yaitu berasal dari kota Aceh. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti uang tunai, emas putih, linggis, dan parang. Akibat perbuatannya, pelaku dijebloskan ke sel Mapolres Muaro Jambi, dikenakan pasal 365 ayat 2 KUHP dengan ancaman 12 tahun kurungan penjara. Jumadi, Kompas TV Jambi.